Presiden Joko Widodo menggelar acara pernikahan putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, dengan selfie Ananda. Dan di luar dugaan banyak orang, acara pernikahan anak orang nomor satu di Republik ini ternyata dilangsungkan secara sederhana, bahkan bisa disebut sebagai pesta rakyat. Apakah ini demi pencitraan atau personifikasi dari gaya Jokowi yang memang bersahaja? Berikut liputannya. Yang menjadi kekhasan kota Solo tetap menjadi hidangan utama para tamu undangan, baik tamu VVIP maupun undangan biasa. Untuk menu tanggal 11, menunya menu tradisional Jawa semua. Serabi, tengkleng, selat, timlu. Kemarin juga martabak manis markobar ya. Kita nanti ada surprise, biasanya markobar 8 rasa. Kita nanti munculin inovasi baru 16 rasa. Apa sih 16 rasa? Rasa. Kan udah saya kasih tahu 16 tuh. Semarakan pesta sudah dari jauh hari terlihat dengan banyaknya ucapan berupa rangkaian bunga berjajar di sepanjang jalan, baik di sekitar rumah selfie maupun di tempat acara puncak, yakni di Gedung Graha Sabah Buana Solo. Pengamanan yang dilakukan Pas Pampres dibantu aparat keamanan setempat juga sudah mulai menyisir dan mensterilkan keadaan. Beberapa agenda sudah dipersiapkan untuk menyambut resepsi pernikahan Gibran dengan Selfie. Rangkaian acara pernikahan Gibran dan Selfie dimulai sejak Selasa, 9 Juni 2015, untuk cara tembungan atau prosesi lamaran. Kemudian pada hari Rabu akan dilaksanakan prosesi siraman, yang kemudian dilanjutkan dengan midodareni pada malam harinya. Dan acara puncak resepsi digelar pada Kamis dari pagi hingga malam hari. Acara hari Kamis dimulai dengan akad nikah pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, resepsi yang dibagi dalam 5 shift, yaitu 3 shift pada siang hari mulai 10 waktu Indonesia Barat hingga 13 waktu Indonesia Barat. Dan 2 shift malam hari mulai 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang prosesi berlangsungnya acara tembungan dari keluarga Joko Widodo kepada keluarga besar Selfie Ananda, kesibukan sudah mulai terlihat. Untuk tembungan sendiri atau prosesi lamaran akan langsung dihadiri Joko Widodo sebagai kepala keluarga. Nantinya Jokowi akan mendampingi Gibran mendatangi keluarga Selfie untuk melamar di kediamannya di Jalan Kutai Raya. Persiapan mulai terlihat dari peralatan sound hingga pengamanan dari Pas Pampres dan penempatan alat detektor. Pengamanan di kediaman Selfie, mantan Putri Solo 2009, yang akan dinikahi Gibran Raka Buming Raka mulai terlihat diperketat. Dijadwalkan keluarga Presiden Joko Widodo akan menghantarkan langsung putra sulung mereka ke rumah sang mempelai wanita untuk prosesi tembungan.
Untuk itu, Pas Pampres pun melakukan sistem pengamanan secara berlapis. Mulai dari tamu memasuki rumah selfie hingga di luar. Selain itu, Pas Pampres juga sudah mempersiapkan sejumlah scanner. Sementara sejumlah peralatan sound system juga sudah mulai disiapkan, dari video syuting hingga pengeras suara untuk acara tembungan atau lamaran nanti. Nafkah sebagai suami istri. Minta doanya aja, semoga semua prosesi sampai hari H besok bisa berjalan lancar, semuanya bahagia mengikuti proses ini, dan terutama kehidupan saya kedepannya sama Mas Gibran bisa langgeng dan bahagia. Gitu aja, makasih. Sementara itu, di kediaman Jokowi digelar prosesi siraman. Sesuai dengan adat Jawa, air siraman yang digunakan diambil dari 7 sumber mata air. Untuk prosesi siraman selfie Gibran, air siraman diambil dari sumur Masjid Agung Surakarta, Endalem Mloyo Kusuman, Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Mangkunegaran, Masjid Mangkunegaran, air zam-zam, serta air dari rumah selfie maupun rumah Gibran. Selanjutnya untuk yang pertama memandikan Gibran adalah neneknya, yaitu Sujatmi Notomiharjo dengan menggunakan gayung sebanyak 3 kali, kemudian disusul Ibunda Gibran, dan terakhir ayah Gibran Joko Widodo yang menggunakan kendi. Dan selesai mandi, Gibran serta kedua orang tuanya memecahkan kendi. Jokowi kemudian menggendong Gibran. Meskipun merasa keberatan, namun Jokowi tetap menggendong anak sulungnya untuk masuk rumah dengan diiringi Ibunda Gibran serta kedua adiknya. Di dalam rumah, Gibran menjalani ritual potong rambut. Malam harinya sebelum berlangsungnya akad nikah, ada prosesi malam Midodareni yang dilakukan di rumah calon mempelai wanita. Midodareni berasal dari kata Widodareni atau bidadari, lalu menjadi Midodareni yang berarti membuat keadaan calon pengantin seperti bidadari. Dalam dunia pewayangan, kecantikan dan ketampanan calon pengantin diibaratkan seperti Dewi Kumarati dan Dewa Kumajaya. Di malam Midodareni, orang tua dan keluarga calon pengantin putri menerima kunjungan dari orang tua dan keluarga dari calon pengantin pria. Mereka duduk di dalam rumah, saling berkenalan, dan bersantap bersama. Calon pengantin pria juga datang, tetapi ia tidak boleh masuk rumah dan hanya boleh duduk di serambi depan rumah. Ia pun hanya disuguhi segelas air minum, tidak boleh makan atau minum yang lain. Ini bermakna sebagai calon kepala rumah tangga harus melatih kesabaran. Saya terima nikah dan jodohnya Selvi Ananda binti Didit Supriyadi untuk saya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat telah saya bayar tunai. Barokallahu li walakum. Kamis 11 Juni 2015 dengan tanpa ragu-ragu dan sekali ucap, putra sulung Joko Widodo secara sah telah menikahi Selvi Ananda yang dilanjutkan dengan prosesi tukar cincin.
mengucap ijab kabul dilakukan acara panggih atau temu manten. Ada ribuan orang yang diundang pada acara pernikahan putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan Selvi Ananda. Agar semua tamu dapat terlayani dengan baik, undangan pun dibagi menjadi 5 shift. Sesi pertama pada pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, sedangkan sesi berikutnya digelar pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama acara resepsi, Gedung Graha Saba Buana di Jalan Letjen Suprapto, Solo, penuh sesak dengan tamu-tamu undangan dari berbagai kalangan dan status sosial. Resepsi siang hari diutamakan untuk kerabat dekat dan tamu undangan biasa. Sementara malam harinya, Presiden Joko Widodo mengkhususkan resepsi bagi tamu VVIP dari negara sahabat, para menteri, pejabat, untuk menyampaikan ucapan selamat kepada pengantin. Selain mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi kedua mempelai, para tamu VVIP juga disuguhi kuliner khas Solo yang tak beda dengan tamu biasa, berupa tengkleng, serabi, beras kencur, jamu, dan aneka makanan khas Solo lainnya. Namun, tiada pesta yang tidak berakhir. Demikian pula dengan kemeriahan pesta putra sulung Presiden Joko Widodo. Semoga prosesi ritual budaya Jawa yang syarat simbol dan makna untuk menjalani bahtera kehidupan itu benar-benar bisa dihayati dan dijalani pasangan yang berbahagia. Selamat menempuh hidup baru, Rakabuming Raka dan Selvi Ananda. Tim Liputan, Berita 1.